sekali. Akhirnya kita menjumpai pemirsa yang ada di rumah dan penonton di studio, di mana acara ini selalu menghadirkan motivasi-motivasi yang berguna buat kehidupan kita. Karena hanya di acara ini kami menyelesaikan masalah tanpa solusi. Dan langsung saja kita undang seorang motivator yang selalu dengan kata-kata bijaknya membuka mata semua orang untuk menyelesaikan masalahnya. Kita sambut Mario Tegur. Saya tahu Anda lama nggak syuting, Pak Mario. Yeah. Cuman kalau orang pakai jas, jasnya nggak usah dimasukin celana, Pak Mario. Jas itu di luar, yang dimasukin ke mejanya. Saudaraku yang baper. Satu hal yang tidak dipahami oleh host kita. Ketika kita bersekolah, zaman sekolah ingat, baju harus masuk ke dalam celana. Jikalau tidak, kita akan mendapatkan hukuman. Dan saya tidak ingin itu terjadi lagi. Ya udah, gak apa-apa. Apa tema yang hari ini akan Bapak perbincangkan, Pak? Tema kali ini adalah hal-hal yang mungkin tidak masuk ke otak kalian. Karena saya lihat kalian ini orang-orang yang tidak punya rasa bersyukur. Jangan salah, Pak. Orang-orang seperti ini contoh orang-orang yang selalu bersyukur. Kemarin ada temannya salah satu dari mereka ya, jatuh. Hmm. Yang lain teriak, syukur, syukur. Kalau saya perhatikan penonton ini tipikalnya sama seperti gorengan. Kenapa gorengan, Pak? Bala-bala. Baik, silahkan bersiap-siap, Pak Mario Tegur. Langsung saja kita akan menanyakan kepada para peserta yang hadir di acara Mario Tegur ini yang ingin menceritakan masalah-masalahnya yang dihadapi, ya. Tapi sebelum itu, apa sebenarnya arti dari kata bersyukur, Pak Mario? Pertanyaan yang bodoh sekali. Tapi tidak apa-apa karena saya sudah dibayar, saya harus menjelaskan. Bersyukur terdiri dari bersyu dan kur. Kur. Ber. Berharap hidup kita selalu baik dan maju setiap waktu. Syu. Surat cinta tolong disimpan, suatu saat akan tergunakan lagi. Ber udah, syu udah, kur. Kurang-kurangin nanya, bikin saya mikir. Baik, langsung saja ini ada pasien pertama kita, silakan masuk teman-teman. Hai guys, sekarang saya ada di... Tepuk tangan untuk Abang Sambar Gledek. Guys, sekarang lagi syuting guys sama Andika. Yeah, di acara apa nih? Mario Tegur. Sama Mario Tegur guys. Pak, kok Bapak kayaknya ketakutan, Pak? Kenapa, Pak? Saya baru lihat landak bisa bicara. Saya kalau ngelihat Mario Tegur di situ merinding ya. Antara dua. Iya. Kalau enggak mentor atau maling motor. Baik. Iya. Anda butuh motivasi tentang apa? Coba ceritakan masalah-masalah. Gini guys. Iya, yeah, guys. Saya bagaimana ya? Kan follower saya banyak nih. Iya, sebentar ya, maaf ya.
Pak Mario, ini pasien yang ini kalau setiap ngomong kenapa muncrat mulu ya Pak Mario? Adakah yang salah ini Pak Mario? Iya guys, karena saudaraku yang baper, iya. Jika ada ingat tentang pelajaran biologi, ada yang namanya tenggorokan. Iya. Bedanya, dia mempunyai tembolok. Jadi mudah sekali untuk mengeluarkan ludah. Di sini aja Pak Mario. Baik. Maaf, Pak Mario. Mohon maaf, mukanya bisa ngadep sana aja. Kenapa Pak Mario? Saya agak trauma. Pak Mario. Baik, silakan kalau mau boleh bertanya. Pak Mario kan tahu saya ini banyak followersnya. Yeah. Super. Penghasilan super. Saya hampir sekitar sebulan itu 2-4 M lah. Jangankan. Jangankan follower yang banyak, bininya aja banyak. Itu bukan saya. Kemarin saya baru beli mobil ini, Verora. Oh. Itu yang baru loh. Iya. Jadi masalahnya apa kalau masalahnya baru? Saya duit. Kamu beli mobil apa? Verora. Semestinya kamu beli mobil yang merek terbaru. Apa itu? Lamborghini. Itu bintang sekali itu. Apa masalahnya? Silakan. Saya duit banyak. Mobil banyak. Rumah banyak. Harta banyak. Saya jujur saja. Rumah banyak, uang banyak, yeah. Mobil banyak, kok mukanya dikit ya? Saya datang ke sini berkeluh kesah. Masalahnya itu, baik. Muka saya dikit dan saya enggak punya perempuan yang bakal saya kasihani. Wow. Jadi hatinya kosong. Kosong. Hampa hati saya, Pak Mario. Coba. Jadi hatinya terasa kosong? Kosong. Yeah. Baik. Saudaraku yang baper. Jika kita melihat masalah yang terjadi dengan saudara kita, dia merasakan hatinya kosong. Menurut saya itu hal yang wajar, karena kalau diperhatikan baik-baik, kenapa terlihat kosong? Karena bentukannya sudah angker. Rumah kosong, angker. Angker. Gedung kosong, angker. Saya belum ngerti angker itu apa. Biasanya angker itu ada singkatannya. Angker ada itu terdiri angker itu dari apa? Ang dan juga ker ya. Ya baiklah suruh okay. Mikir lagi. Ang. Ini angker berhubungan dengan dia ya. Iya. Ang. Angan-angannya tinggi untuk memiliki seorang wanita untuk dijadikan kekasih hati. Iya. Ker. Ker. Keras sakti, tak pernah berhenti mencari satu hati, keras sakti. Oh jadi begitu? Ya, ah kalau begitu, Asia! Jadi adakah cara untuk dia lebih bersyukur? Ya bagaimana cara supaya minimal saya punya pasangan begitu? Kayaknya kalau sih memang udah waktunya bersyukur karena udah mulai panjang nih Pak Mario. Bersyukur, itu bersyukur. Sebentar, sebelum saya menyelesaikan masalah Anda, saya paling tidak bisa kalau ada tamu-tamu ataupun undangan saya merasakan ada hal-hal yang menjadi masalah. Ada masalah apa di rumah? Saya dari tadi yang lain tertawa ceria, cuma dia begini dong. Yang pasti kamu harus bersyukur apapun yang terjadi. Ingat. Ingat, manusia diciptakan bukan hanya mencari kebahagiaan, tapi dia juga harus menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Bagus. Terima kasih Pak Mario. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan duduk. Kita lanjut ke pasien berikutnya yang katanya ngaku jomblo seumur hidup. Belum pernah merasakan apa itu cinta. Silakan masuk pasien kedua. Aduh.
permisi. Mau tahu deh kalau rambutnya begitu nyisirnya gimana ya? Kalau saya beda di antara yang lain. Saya nggak pernah tidur. Oh gitu? Saya kalau ngantuk banget saya begini. Oh. Biar rambutnya nggak rusak ya? Iya. Tapi kalau saya perhatikan orang ini malah seperti kuas lukis ya. Boleh disebutkan nama Anda siapa dan apa permasalahannya? Sedih Pak Mario, sedih. Biar, ini adalah momen yang mungkin menggugah jiwa, jadi kita harus punya cara tersendiri. Cep. Orangnya di atas. Iya. Kebiasaan udah saking penasarannya sama gue jadi. Hey, apa masalahnya? Pak, saya minta tolong, Pak. Saya ini kaya raya, Pak. Tapi saya jauh jodoh. Saya sudah berusaha berlari dan mencari jodoh saya. Tapi, Pak, jodoh saya berlari lebih cepat dari kemampuan saya. Ke gurun, engkau ikut. Ke kutub, engkau turun. Pak. Tangan tidur, Pak. Ini pasien kita lagi cerita. Pak Mario. Saya begitu hitam mendengarkan. Saya sudah hopeless dengan hidup saya. Harta berlimpah, mobil banyak, orang memanggilku. Bento! Asik! Jadi gimana menurut Pak Mario, apa masalah ini bisa diselesaikan? Kenapa Pak Mario? Ke bawah. Kenapa Pak Mario? Kayaknya udah pergi ke bawah. Pak? Kenapa Pak Mario? Ke bawah kayaknya. Hah? Kenapa Pak? Pak Mario, sebenarnya saya tidak muluk-muluk. Harta saya sudah dapat. Tapi saya mau kawin, Pak Mario. Mau kawin? Mau kawin, jangan tunda-tunda, jangan. Ingin kawin, jangan cuma mencoba, jangan. Satukan cinta, satukan rasa. Jangan tunggu lama, 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 lama. Mau kawin, kawin. Yang di rumah ikutan nyanyi ya. Ayo ceria. Masa lalu jangan I'm not afraid to die.
Pak Mario. Pak Mario. Baik. Gimana Pak Mario? Sahabatku yang baper. Melihat kasus pria ini, maka solusinya memang berhubungan dengan lagu yang baru dia nyanyikan. Solusinya cukup satu, kawin. Dan kawin pun itu ada artinya. Kau dan in. Kau dan in. Kaunya. Kau berpikir logika bagaimana caranya untuk merubah mindsetmu untuk mendapatkan wanita tercantik dalam hidup. Ini sih soalnya sepertinya susah untuk mendapatkan jodoh karena pria ini kaleng. Tuhan tolong jangan jauh cintanya dari cinta pun lagi ku tak bisa bila sudah jodoh rasa penuhnya cinta tunggu apa lagi mau kawin. Saya sudah mendapatkan pencerahan. Yang pasti ingat pesan saya, cinta bisa datang, cinta bisa pergi, tapi satu hal, cinta tidak bisa menunggu. Oh. Pak Mario. Ya. Pak Mario, ya. Mengenai jodoh saya gimana? Mohon maaf, ya. Masih hidup orang ini. Jodoh saya bagaimana jodoh? Anda harus susah. Anda cari jodoh? Ya. Anda cari jodoh? Gak mau coba dekat? Oke, kita masih punya satu pasien lagi. Mungkin ini bisa jadi jodoh kalian berdua. Karena ini datangnya langsung bersamaan. Duo. Kita panggil Duo Serigala. Tadi Anda memanggilnya apa? Duo Serigala, Pak. Yang Mario. Sini Serigala, ini kok kadal? Maaf sekali, saya salah lihat. Kacamatanya turun jadi tidak bisa melihat. Jadi pada saat kacamata saya turun, saya melihat dia bentuknya kadal. Mohon maaf. Kesalahan di kacamata saya. Iya, iya. Begitu saya naikin, ternyata bukan kadal. Tapi, Pak. Hamster. Kawan. Halo. Serigala. Serigala. Halo. Sri. Sri siapa? Sri Kaya. Sri Kaya. Coba, apa masalah kalian berdua? Kita masalahnya. Mohon maaf, iya. Saya boleh nanya? Kenapa? Saya Kenapa? Boleh tampol yang ini? Ada masalah apa untuk kalian berdua nih? Ini masalahnya begini. Masalahnya begini nih. Bau ya, lebih cenderung bau ya. Pak Mar. Jarak kan kita beda. Panggilnya yang lengkap, jangan Pak Mar. Siapa dong? Kalau Pak Mar kesannya kayak ya warung di daerah Bandung. Pak Mar habis dibotok ya, kenceng banget. Ini ketarik ya. Boleh lanjut pertanyaannya. Pak Mar, kita kan sebagai penyanyi nih. Tunggu sebentar, nih. Masalahnya berat banget ya, Bu. Kalau datang ke acara saya harus konsentrasi. Jangan seperti orang bengong. Baik, apa, silakan. Kira-kira ada pertanyaan. Pak Mar. Gini ya, Pak Mar, kan saya kan penyanyi nih, ya. Pak Mar. Pak Andika, mohon ya. Maaf. Saya beneran pengen nampol ini.
aja yang ayo kalian ini kan penyanyi. Iya. Apa masalahnya? Setahu saya duo serigala. Iya. Gede-gede. Iya. Kenapa ini kecil-kecil? Mohon maaf sekali. Ayo. Paman mau curhat dong. Boleh lapor security? Kenapa Pak Mario? Hidungnya dicolong. Gini Pak Mar, kita kan penyanyi dangdut nih, ya kan suka manggung. Kita kadang-kadang digodain sama hidung-hidung belang. Maksudnya? Gimana? Siapa itu? Itu. Kamar. Ini si Teis. Jangan pergi dulu. Boleh minta foto enggak? Emang ini fan-nya aku. Ini penggemarnya. Iya. Penggemarnya. Mohon maaf. Kan dua serigala, kok gue gak digodain? Sebentar. Boleh saya antar tawuran? Mohon maaf, saya boleh bertanya. Ya. Iya. Kamu preman? Kenapa? Ini preman. Kenapa preman? Penggemar. Dia penggemar apa preman? Penggemar. Oh penggemar. Minta foto. Oh, satu rumpun sama Ike ya. Oh jadi masalahnya sama penggemar Pak Mario. Iya tuh kadang-kadang digodain sama hidung belang. Kayak nyamuk ya, belang-belang ya. Ini orang sumpah ngeselin. Ini mau jadi foto-foto apa enggak? Foto mau. Dulu. Iya, nggak bisa dulu. Foto dulu. Tamar, aku mau dijak foto kan. Saya senang banget hari ini ketemu sama Bebem. Lagi. Saya cukup satu, kamu nggak usah ya. Kalau sama yang ini, boleh minta foto. Terus kalau sama ini? Ini minta tolong beliin kacang goreng. Pak, dinasehati. Namanya fans itu kan tetap ada batasannya gitu loh, Pak. Saudaraku yang serem. Jikalau Anda... Bukan Anda, saya Komar. Mat Derajat. Lemah gemulai sekali orang. Hei! Gua juga bisa galak, emangnya lemah gemulai doang yang bisa? Gak mungkin lo galak. Tuh gak dirantai. Itu beda. Pak Mar, dong. Itu tuh yang bikin kita kadang-kadang... Coba Pak Mar. Pak Mar, maaf, entar saya mulai berdiri sebelah sini. Coba dinasehati, Pak. Sini kamu. Sebentar, masalahnya masih berat ya. Dia nangis. Ibu ini menangis. Kenapa nangis? Orang tua jangan lo lecehin dong. Gak bisa begitu. Saya bukan melecehkan. Emang dari tadi dia nangis. Kamu laki-laki. Saya laki-laki. 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 Tahu kita apa. Ibu gak diapa-apain kan? Kalau diapa-apain bilang. Biar kita gibeng. Dia berani-berani sama saya. Dia kan hanya sekedar Pak. Ini acara Pak Mario. Ini acara saya, jangan berani macam-macam. Kalau kamu berani macam-macam, saya punya satu prajurit yang standby. Siapa Pak? Ah itu yang di pojokan itu. Tapi kayaknya ngeker itu sniper. Ini sniper. Jadi kalau ada yang macam-macam, yang ngeker dari tadi. Benar-benar kamu flase ya. Minta nasehat, mungkin mau ngapain? Tujuannya ke sini mau ngapain? Iya, saya tujuannya ke sini mau minta foto sama fan. Tapi namanya penggemar itu harus tahu arti dari kata penggemar dulu, ya. Anda jadi penggemar jangan main asal jadi, "Oh, saya penggemar ini." Penggemar itu ada artinya, benar Pak Mario. Pikir. Penggemar itu terdiri dari penggemar dan tiga kata. Baik. Pengnya.
Penghasilan kita kadang-kadang membuat kita ingin mendapatkan sesuatu lebih dari yang kita dapatkan. Bang udah ketemu nih. Gerak cepat dalam mengatasi sebuah masalah itu dibutuhkan, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Mantap. Bang udah marah. Marah saya lama-lama ini. Kita lanjutkan nanti di episode berikutnya, episode Mario Tegur. Terima kasih yang sudah menonton. Kita balik setelah yang satu nih. Tetapi kamu tetap di sini.